Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi, dalam E-Tution. Subjek apa? Hari ini saya takkan ajar subjek sejarah. Hari ini kita dalam E-Tution subjek bahasa Melayu. Okay. So untuk pelajar-pelajar UPSR di luar sana, jangan lupa untuk tengok video saya ni. Okay. So sebab hari ini kita akan belajar mengenai satu topik yang sangat penting dalam bahasa Melayu. Okay. Dan topik ini, okey, korang belajar adalah untuk menjawab kertas pemahaman di bahagian belakang. Nanti akan ada satu bahagian pemahaman, iaitu bahagian kita panggil sebagai pemindahan maklumat. Okey, so ini adalah merupakan video bahagian pertama. Okey, video bahagian pertama. Kalau korang tengok dekat situ, okey. So, tanpa melengahkan masa lagi, so kita teruskan video kita pada hari ini. Okey, so so ini adalah orang kata format untuk kertas UPSR bahasa Melayu. Saya terangkan kembali untuk siapa yang tidak tahu, bahasa Melayu ada dua kertas, iaitu kita ada kertas pemahaman dan juga kertas penulisan, atau kertas satu ataupun kertas dua. Kertas pemahaman ni yang korang bulat-bulat tu. Kertas penulisan ni biasalah karangan dan sebagainya. Okey. Okey, so bahagian pemahaman dia ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A adalah bahagian 1, soalan 1 sampai soalan 20, bahagian orang kata objektif. Maksudnya ada 4 pilihan jawapan, korang pilih, korang bulatkan jawapan mana yang tepat. Okey, so itu bahagian A. Bahagian B adalah bahagian pemindahan maklumat. Okey, antara soalan 21 dan soalan 25. Okey, dan bagi kertas penulisan atau karangan ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C, dan ini saya akan terangkan di bahagian ataupun di video yang seterusnya nanti. Okay, so apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah di bahagian B, iaitu soalan yang ditanya pada soalan 21, 22, 23 dan juga 24. Dan bagaimana bentuk-bentuk soalan ini nanti kita akan tengok. Okay, so kalau kamu tengok dalam slide saya, so ini adalah jenis-jenis soalan pemindahan maklumat yang mereka akan tanya, yang pemeriksa ataupun pembuat kertas soalan akan tanya. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah soalan berbentuk petikan. Yang kedua kita ada grafik ataupun gambar. Okey, petikan ya, saya terang satu persatu. Petikan adalah dia bagi satu kamu antara artikel ataupun dia bagi kamu beberapa rangkap, beberapa perenggan, okey, mengenai apa, mengenai sesuatu isu, dan kamu kena keluarkan maklumat daripada petikan tersebut. Ada juga diberikan gambar. Okey, bagi kamu satu gambar, contoh gambar dekat, contoh gambar dekat sekolah tengah gotong royong. Okey, so dia suruh kamu keluarkan maklumat daripada gambar tersebut. Ada juga yang ketiga melalui peta pemikiran. Peta pemikiran adalah peta minda lah. Ada bulat, lepas tu dia ada arrow sini, arrow sini, arrow sini, arrow situ. Nanti kita akan tengok. Dan yang kedua, yang keempat kita ada jadual. Bagaimana pula soalan berbentuk jadual, kita akan tengok. Dan juga kita ada graf dan bahan sastra. So dalam exam mungkin dia akan ambil petikan satu, graf satu, atau dia ambil grafik ataupun bahan sastra. Dan kamu kena tahu jenis-jenis dan bentuk-bentuk soalan ini untuk memudahkan kamu menjawab. Dan saya akan tunjukkan hari ini bagaimana cara untuk kamu menjawab kesemua soalan ini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, saya nak tunjukkan kamu contoh setiap daripada soalan-soalan ini. Okey, so kalau kamu tengok dalam slide saya tu, kita tengok yang pertama petikan. Ini contoh soalan petikan. Maksudnya dia bagi kamu satu petikan, baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Dia bagi pasal sekolah, langkah untuk menceriakan kawasan sekolah dan sebagainya. So dia lebih kepada mengenai keceriaan sekolah. So dia bagi soalan dekat situ. Soalan-soalan ini ditanya berdasarkan petikan yang telah diberikan. So ini contoh soalan petikan. Yang kedua, soalan grafik ataupun gambar. Contoh soalan, macam ni. Dia bentuk gambar, ada seorang pakcik kat situ tengah pegang ikan dan juga pancing. So dia akan tanya soalan, contoh soalan-soalan dia kat sini. Ini contoh-contoh soalan dia. Dia bagi tarikh, ada dia bagi hadiah, dia cakap situ pertandingan memancing. So ini adalah satu poster mengenai sebuah pertandingan memancing. Jadi kamu kena keluarkan maklumat daripada gambar ini dan jawab soalan yang ditanya. Okey, so seterusnya kita ada dari segi peta pemikiran. Ini contoh peta pemikiran. Ini adalah
peta buih tak silap saya, okey, atau peta bulatan. Okey, so dia bagi tengah-tengah tu tajuk utama je air. Lepas tu dia bagi satu sumber minuman mencuci, membersihkan tubuh, membersihkan tubuh dan juga habitat kehidupan akuatik. Dan dia akan tanya soalan berdasarkan peta yang diberikan ini. Okey. So seterusnya kita ada jadual. Okey, kita tengok contoh soalan jadual. Ini contoh jadual. Okey, perkhemahan tahunan pengangkat sekolah kebangsaan Kuala Muda. So dia bagi tarikh, tempat, peserta, peserta undangan dan juga apa aktiviti yang dijalankan. Ini berbentuk jadual dan dia akan tanya soalan berdasarkan jadual-jadual. Dan contoh soalan ditanyakan adalah seperti ini. Kalau kamu boleh tengok dekat situ, okey. So seterusnya kita ada dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf, apa pula graf? Ini contoh graf. Okey, cara pelajar tingkatan 1 Merbau datang ke sekolah. Dia bagi petunjuk dekat situ. Yang paling ramai dekat situ adalah pelajar yang orang kata pergi ke sekolah naik apa? Naik bas. Yang paling rendah adalah apa? Motosikal dan sebagainya. Dia akan tanya soalan berdasarkan itulah. Dia akan tanya pelajar ramai naik kenderaan apa? Pelajar sikit naik kenderaan apa dan sebagainya. Okey? Seterusnya, kalau kamu tengok kat situ, adalah bahan sastra. Ini contoh bahan sastra lah. Sama ada dia akan bagi kamu pantun, dia ada bagi kamu puisi, sajak atau sebagainya. Dan kamu dia akan menanyakan soalan berdasarkan maksud-maksud setiap rangkap pantun ataupun sajak ataupun puisi tersebut. Mungkin dia akan tanya apa maksud perkataan ini, apa maksud rangkap ini dan sebagainya. Okey. So nanti kita akan tengok contoh satu persatu daripada setiap contoh-contoh yang saya bagi ini dan bagaimana cara untuk kita menjawab soalan-soalan begini, okey? Okey. So slide yang seterusnya. Let's go. Okey. So ini adalah langkah-langkah untuk menjawab. Macam mana kita nak menjawab soalan-soalan macam ni? Ada macam-macam jenis. Peta pemikiran lah, itulah, inilah dan sebagainya. So macam mana kita nak menjawab? Yang pertama sekali kalau kamu nak kat situ adalah baca dan fahami bahan yang diberikan. So kamu kena tahu beza bahan ini bahan grafik ke, bahan petikan ke dan sebagainya. Dan kamu kena faham, okey, bahan yang diberikan. Kalau dibagi petikan, baca satu persatu petikan tersebut. Fahamkan setiap perenggan yang diberikan. Kalau kamu baca dan tak faham, kamu tak boleh jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, baca soalan dan kenal pasti kata kunci. Macam mana nak kenali kata kunci? Lepas ni saya akan tunjukkan. Setiap ada soalan itu ada kata kunci dia. Dan daripada kata kunci itu kita akan tahu macam mana kita nak menjawab soalan begini. Okey, yang seterusnya, garisi kata kunci. Dah tahu kata kunci? Gariskan kata kunci ataupun highlight kata kunci tersebut supaya memudahkan kamu untuk menjawab. Okey? Dan yang seterusnya, jawab dengan ayat yang lengkap. Ayat penuh selalunya student cakap. Okey, ayat penuh. Okey, kalau contoh dia tanya, siapakah nama ibu kamu? Okey, ayat tak lengkap kamu cakap. Ibu, contoh kalau soalan tanya, siapakah nama ibu kamu? Kamu jawab Rokiah contohnya. Tapi itu bukan ayat lengkap sebab kamu sebut nama ibu kamu saja. So kalau soalan tanya siapakah nama ibu kamu, kamu kena jawab nama ibu saya ialah Rokiah. Itu maksudnya ayat yang lengkap. Okey? Dapat? Seterusnya adalah gunakan penanda wacana. Penanda wacana ini adalah kamu nak jawab soalan-soalan yang berbentuk kebat. Contoh soalan-soalan yang menanyakan pendapat, soalan-soalan yang ada lebih daripada 3 markah, 3 ataupun 4 markah. So kamu kena gunakan penanda wacana untuk membezakan poin pertama dengan poin yang kedua. Okey? Nanti saya akan tunjukkan contoh. Yang seterusnya adalah semak jawapan. Ini selalu pelajar tak buat. Dah jawab-jawab habis tu tinggal buat soalan lain. Dah habis-habis tulis-tulis buat soalan lain. Semak dulu jawapan. Mana tahu ada tertinggal koma, tertinggal titik ataupun tanda nokta, tertinggal tanda suruh dan sebagainya. Sebab setiap tanda-tanda ni penting. Sebab kamu belajar bahasa Melayu, setiap tanda bacaan ni sangat penting. Jangan tertinggal. Okey? So sebab itulah pentingnya untuk menyemak jawapan. Okey? So seterusnya kita akan tengok. pemindahan maklumat. Kita akan tengok satu persatu daripada bahan-bahan tadi. Kita akan
Pertama adalah dari segi bahan grafik ataupun gambar. Okey, so kita tengok yang pertama, apa bagaimana kita nak menjawab bahan grafik dan juga gambar. Nah, lazimnya soalan ini ditanya pada bahagian B soalan 23 hingga 25. Sila ayat 21 hingga 25. Ah, ini yang saya cakap awal-awal tadilah. Okey, bahagian 21 hingga 25. Okey. Seterusnya, kalau kau tengok dekat situ, terbahagi kepada 4 soalan. Ada 3 soalan di berdasarkan maklumat yang diberikan. Soalan A, B dengan C, lazimnya jawapannya ada dalam bahan yang diberikan, ada dalam gambar yang diberikan. Okey, dan soalan yang keempat, okey, adalah soalan kebat. Maksudnya soalan tu tak ada dengan gambar, dia ada kaitan dengan gambar tapi dia tak, jawapannya tak ada dalam gambar. Kamu kena fikir sendiri. Ha, itu soalan kebat. Ha, nanti kita akan tengok contoh soalan. Okey? So, dapat dekat situ ya. So, kalau kamu tengok slide yang saya yang seterusnya. Ha, tadi ini gambar yang tadi kan. Kita tengok contoh. Kita ambil contoh yang sama. So, kita nak tengok bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Kalau kamu tengok. Okey? So, sebelum itu kita tengok dulu soalan. Gambar kamu dah tengok. Kamu tengok soalan yang diberikan. Siapakah yang menganjur pertandingan memancing ini? Soalan pertama. Di manakah lokasi pertandingan ini diadakan? Satu lagi, soalan yang kedua. Okey, berapakah jumlah yuran penyertaan untuk menyertai pertandingan ini? Dah ada soalan yang ketiga, soalan C. Dan yang terakhir, pada pendapat anda, apakah faedah menyertai pertandingan ini? Nampak tak? Dia ada 4 soalan kat situ. Dan kalau kau tengok, kalau kau ingat apa saya ajar tadi, 3 soalan yang pertama ini kebanyakannya akan ada dalam petikan, akan ada dalam gambar yang diberikan. Okey, so kita tengok. Dan soalan yang terakhir adalah soalan pendapat kamu. So kita tengok satu persatu bagaimana kita nak menjawab. So kalau kita tengok gambar, dia cakap situ pertandingan memancing, anjuran Pak Mail dan rakan-rakan. Okey, mungkin yang sebelah tu lah Pak Mail tengah pegang ikan dengan joran dia. Okey, so hadiah keseluruhan kalau siapa yang menang adalah sebanyak RM20,000. Banyaknya. Okey, so bilakah diadakan pertandingan memancing ini? Pada 8 Oktober 2016. Masanya adalah pada 8 pagi sampai 1 petang. Kat mana tempat dia? Dekat kolam memancing Pak Mail dekat area Semenyih. Okey. So berapa, sebab tu kamu tengok dalam bulatan tu dia kata yuran penyertaan adalah sebanyak RM50 untuk satu joran. Satu joran tu satulah yang Pak Mail pegang tu. Itu kita panggil joran. Yang nak tangkap ikan tu, nak pancing ikan tu, itu kita panggil joran. Okey. RM50. Kalau nak dua joran, RM100 lah. Okey, so siapa yang nak menyertai, macam mana mereka nak menyertai? Mereka kena hubungi 2 orang dekat situ. Ada Pak Mail dan juga Pak Karim. Dah ada nombor telefon dekat situ. So, kamu dah baca semua maklumat. So, kita tengok soalan yang pertama. Siapakah yang menganjurkan pertandingan memancing ini? Siapa jawapan dia? Pak Mail dan rakan-rakannya. So, adakah kamu kena jawab Pak Mail dan rakan-rakannya? Kamu kena tengok dahulu. Okey? Kamu kena tengok. Kamu kena jawab dalam ayat yang lengkap. Ingat saya cakap tadi, ayat yang lengkap. So, contoh jawapan yang boleh diterima adalah seperti jawapan ini. Pak Mail dan rakan-rakannya yang menganjurkan pertandingan memancing ini. Ataupun yang kedua, kamu boleh cakap pertandingan ini dianjurkan oleh Pak Mail dan rakan-rakannya. Ini pun ayat yang lengkap. Ataupun yang ketiga, penganjur pertandingan ini adalah Pak Mail dan rakan-rakannya pun boleh. Tak jadi masalah. Yang penting kamu kena ada kepala soalan ataupun kena jawab dalam ayat yang penuh. Kamu tak boleh terus-terus. Kamu tak boleh terus tulis Pak Mail dan rakan-rakannya. Okey, maksudnya kamu takkan dapat markah atau mungkin kamu akan dapat separuh markah je dekat situ. Okey. So, soalan B, kita tengok. Di manakah lokasi pertandingan ini diadakan? Tadi kita dah tengokkan tempatnya di kolam memancing Pak Mail di Semenyih. Okey, so macam nak jawab, macam saya cakap, ayat yang lengkap. Okey. So, antara contoh jawapan yang boleh kamu jawab adalah lokasi pertandingan ini diadakan di kolam memancing Pak Mail di Semenyih. So kamu tak boleh cakap kolam Pak Mail Semenyih. Tak boleh. Okey, kamu kena jawab dengan ayat penuh. Lokasi pertandingan ini diadakan. So kamu kena ada kepala soalan dekat situ. Okey.
Yang ketiga, ataupun bahagian C. Bahagian C pula. Soalan C. Berapakah jumlah yuran penyertaan untuk menyertai pertandingan ini? 2 markah. Okey, kalau kau tengok kat situ, dah dituliskan dekat situ. Yuran penyertaan adalah RM50 untuk satu joran. Okey, so contoh jawapan yang boleh kamu jawab adalah jumlah yuran penyertaan untuk menyertai pertandingan ini adalah sebanyak RM50 untuk satu joran. Ha, nampak tak? Semua maklumat dah ada dalam petikan, dah ada dalam gambar dan sebagainya. Kamu kena keluarkan maklumat tersebut dan juga jawab ataupun tukar menjadi ayat penuh, barulah lengkap jawapan kamu dan kamu akan dapat markah penuh. Okey, so yang keempat, soalan yang keempat. Pada pendapat anda, apakah faedah menyertai pertandingan ini? Ingat saya cakap tadi, 3 soalan yang kamu dapat daripada gambar dan 1 soalan kebab. Maksudnya kamu kena fikir sendiri. Okay? So faedah. So ini kita akan tengok bagaimana kita nak tengok, nak jawab soalan ini. So kena cari kata kunci dahulu. So apa kata kuncinya adalah faedah ataupun kehendak soalan. Faedah. Apa ni faedah? Apa perkataan lain bagi faedah? Kebaikan. Okay? Manfaat. Okey, apa kata sinonim bagi faedah? Okey, kebaikan, manfaat, okey dan sebagainya. So apa manfaat kita menyertai pertandingan ini? Okey, kamu boleh fikir, okey, manfaat dia apa, kebaikan kalau kita memancing. Ha, apa kebaikan kalau kita menyertai pertandingan memancing? So kamu kena fikir sini sebab benda tu tak ada dalam gambar. So contoh jawapan yang kamu boleh jawab adalah, kamu tengok dekat sini, kena tulis tengah ayat yang penuh. Tulis balik. Kalau dia tanya pada pendapat anda, kamu jawab dengan pada pendapat saya. Mulakan dengan pada pendapat saya. Sebab dia tanya kamu. So, kamu kena jawab balik. Okey, pada pendapat saya, faedah menyertai pertandingan ini adalah kita dapat hadiah yang lumayan. Ingat tak hadiah dia tadi berapa? RM20,000. Banyak gila hadiah dia, RM20,000. Ha, itu poin yang pertama. Hadiah yang lumayan. Yang kedua, okey. Yes. Macam saya cakap tadi, kena gunakan penanda wacana kalau markah dia lebih 3 ataupun lebih. Okey. Nah, so penanda wacana yang kita gunakan adalah, kalau kamu tengok situ yang dalam slide saya tu, selain itu, kita dah masuk poin yang kedua. Kita juga dapat membawa pulang ikan-ikan yang segar. Yelah, kamu dah tangkap ikan, takkan ikan tu kamu nak lepas dalam sungai balik, dalam kolam balik? Mestilah tidak kan, kamu akan bawa balik. So, kamu dapat hadiah, kamu pun dapat ikan-ikan yang segar. Kamu boleh masak, kamu boleh goreng dan sebagainya. So, itu adalah yang poin yang kedua. Yang ketiga, saya mulakan balik dengan penanda wacana akhir sekali. Kita juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Macam mana? Bila ada pertandingan, kita boleh mengeratkan silaturahim dengan kita bawa ahli keluarga, bawa kawan-kawan. So, kita boleh memancing bersama-sama dengan mereka. So di situ adanya, orang kata, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okay? So, dapat dekat situ ya, kawan-kawan, adik-adik. Okay? So, so kita tengok lagi satu contoh. Okay? So, kalau kita tengok satu lagi contoh, ini adalah cara nak menjawab lah. Okay? Bukan contoh, ini adalah slide nak tunjukkan bagaimana kita nak menjawab. Okay, tadi saya dah katakan, ini saya dah ajar tadi. Okay, kata kunci, ayat yang lengkap, semak tanda bacaan. Kalau tengok kat situ, semak tanda baca dan ejaan. Kalau dah tulis jawapan, kena ada tanda noktah ataupun titik. Okey, so ini adalah bagaimana nak menjawab soalan kebat dan sebagainya. Kau cakap ini saya dah ajar tadi, tapi kalau kamu nak dengan lebih kalau nak tengok dalam bentuk slide, ini adalah cara untuk menjawabnya. Okey, lokasi pertandingan ini diadakan ialah di kolam memancing Pak Mail. Yuran penyertaan adalah berapa? Menggunakan ayat sendiri untuk soalan kebat dan sebagainya. Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Berbentuk grafik juga. Okey, dia cakap kat sini Zoo Kelantan. Okey. Jadual kunjungan dibuka 6 hari seminggu, Sabtu hingga Khamis. Zoo ditutup pada hari Jumaat. So, kamu tengok dalam tu, dia tulis amaran sekali. Pelawat tidak dibenarkan memetik ataupun merosakkan tanaman yang terdapat di dalam zoo. Pelawat tidak dibenarkan memberi makanan kepada binatang yang terdapat di dalam zoo. Kanak-kanak hendaklah sentiasa diawasi oleh ibu bapa ataupun penjaga semasa berada di dalam zoo. Okey, yang keempat, pengunjung yang mempunyai tiket sahaja dibenarkan
masuk ke dalam kawasan zoo. Dan dia cakap kat situ, kunjungilah zoo Kelantan sekarang. Okay, so ini adalah poster untuk orang kata penganjur zoo untuk panggil orang ramai untuk melawat zoo mereka, iaitu zoo Kelantan. Kita tengok contoh-contoh soalan yang ada. Zoo Kelantan tidak dibuka pada pengunjung pada hari, dia tanya, tak buka zoo ni hari apa? Mengapakah pihak pengurusan zoo Kelantan tidak membenarkan pengunjung memberi makanan kepada binatang dalam zoo? Kenapa? Nanti kita akan jawab bersama-sama. Yang ketiga, pada pendapat kamu, mengapakah pengunjung zoo Kelantan dikendaki mematuhi amaran yang dikeluarkan oleh pihak zoo? Kenapa? Nanti kita jawab. Ini soalan kebat . So, kita tengok yang pertama. Okey, zoo Kelantan tidak dibuka kepada pengunjung pada hari. Kita tengok balik dalam gambar. Okey. Dijawab, kalau kamu tengok dekat bahagian jadual kunjungan itu, ianya dibuka 6 hari seminggu, Sabtu hingga Khamis. Dan dalam yang kamu tengok dekat dalam gambar tu, saya tulis kat situ, zoo ditutup pada hari Jumaat. So pada hari apakah ianya ditutup? Dicucuk pula, ditutup. Okey. Zoo ditutup pada hari Jumaat. So adakah kamu kena tulis Jumaat? Dah, jawab soalan B. Tidak, ingat saya cakap tadi, kena jawab ayat yang lengkap ataupun ayat yang penuh. So, contoh jawapan yang kamu boleh jawab adalah Zoo Kelantan, tulis balik, Zoo Kelantan tidak dibuka kepada pengunjung pada hari apa? Hari Jumaat, okey? Okey, so seterusnya soalan B. Mengapakah pihak pengurusan zoo tidak membenarkan pengunjung memberi makanan kepada binatang dalam zoo? Ini pun kamu boleh jawab. Okey, ini adalah soalan kebat juga ya. Kalau kamu tengok, kamu tulis balik ayat lengkap. Pihak pengurusan zoo Kelantan tidak membenarkan pengunjung memberi makanan kepada binatang dalam zoo kerana kenapa kita tak boleh beri makan kepada binatang dalam zoo? Yang pertama, makanan tidak bersesuaian dengan haiwan tersebut. Kita tidak boleh bagi kambing makan nasi. Kita tak boleh bagi buaya makan aiskrim sebab diorang ada makanan-makanan mereka yang tersendiri. Jangan kamu pergi zoo, kamu makan aiskrim, kamu baling dekat dalam kandang buaya. Tak sesuai. Okey, tak boleh. Takut mereka akan sakit. Okey, so sebab itulah kamu tidak boleh beri makan suka hati kepada haiwan dalam zoo. Okey, seperti amaran dia cakap tak boleh beri makan, tapi tak beritahu sebab apa. Kita kena cari sendiri sebab kenapa kita tak boleh beri makan kepada binatang di dalam zoo. Selain itu, penada wacana untuk poin yang kedua, okey. Ianya juga bertujuan untuk menjaga keselamatan pengunjung zoo. Dia digunakan untuk bertujuan untuk menjaga keselamatan dalam zoo. Sebab apa keselamatan? Okey, sebab kalau kamu nak beri makan, mana tahu kamu letak tangan dalam kandang tu, tiba-tiba kamu letak kandang dalam kandang gorila. Gorila tu tarik tangan kamu, kan dah cedera kamu dekat situ. Sebab itulah kamu tidak boleh memberi makan suka hati. Sebab haiwan-haiwan dalam zoo ni kita tahu, mereka ni jinak ke, mereka ni ganas ke. Sebab itulah zoo ataupun pihak pengurusan zoo Kelantan tidak memberi kebenaran kepada sesiapa untuk memberi makan kepada haiwan yang ada di dalam zoo tersebut. Okey, dapat? Sudah dapat 2 markah dekat situ. Okey. Seterusnya, kalau kamu tengok soalan yang ketiga, pada pendapat kamu, mengapakah pengurus zoo Kelantan dikendaki mematuhi amaran yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan zoo? Kenapa kamu kena patuhi setiap amaran yang diberikan? Kenapa? Perlu ke kita untuk kita patuhi peraturan-peraturan ini? Dan kenapa kita kena patuhi? Ini soalan kebat yang penting dan yang agak susah untuk kamu fikir. Okey, so kalau kamu boleh fikir, ini contoh soalan atau contoh jawapan yang kamu boleh jawab. Pada pendapat saya, mulakan pada pendapat saya. Macam saya cakap, kena jawab ayat yang lengkap, ayat yang penuh. Pada pendapat saya, pengunjung zoo Kelantan dikendaki mematuhi amaran yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan zoo. Kenapa? Yang warna merah inilah jawapannya. Bertujuan untuk mengelak daripada didenda. Sebab kadang-kadang kalau kamu tak patuhi peraturan, kamu akan didenda. Nak didenda ke? Tak nak kan? Okey? So itu yang pertama. Seterusnya, saya terus gunakan penada wacana sebab nak membezakan poin pertama dengan poin yang kedua. Ianya juga adalah untuk mengelak
daripada membahayakan keselamatan kanak. Kanak ada kaitan dengan beri makan tadi, sebab dalam amaran dia tak boleh beri makan. Tapi kalau contoh kita ada adik-adik ke anak-anak ke yang cuba beri makan, sebab mereka ni kan budak kecil, mereka tak tahu, jadi mereka beri makan. Jadi ianya telah membahayakan kanak-kanak tersebut. Jadi setiap ibu bapa yang atau penjaga yang membawa anak-anak kecil ke dalam zoo perlulah mengawasi anak-anak kecil tersebut supaya mereka tidak melanggar atau melanggar peraturan ataupun melakukan sesuatu yang di luar jangkaan. Sebab apa? Sebab ianya akan membahayakan keselamatan kanak-kanak tersebut. Okey. So, saya rasa sampai di situ sahaja video saya pada kali ini. Okey, so ada banyak lagi orang kata jenis-jenis soalan pemindahan maklumat yang kita boleh belajar. Nanti saya akan sambung di video yang seterusnya. So ini saya harap saya kamu dapat faham mengenai bagaimana nak menjawab soalan pemindahan maklumat berdasarkan bahan grafik ataupun gambar. Jangan lupa ayat penuh, kata kunci dan gunakan penanda wacana. Okey, so sampai di situ saja. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share link-link e-tution sebab kita ada banyak lagi tutorial lain yang dengan orang kata video-video yang menarik. Dan yang paling penting sekali, jangan lupakan saya, Sir Histrozy, dalam e-tution subjek apa? Subjek Bahasa Melayu. Okey, so sampai di situ saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.